أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصح رهن وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. Ayana orang pada yang bahas tentang gadai menggadai, gadean. Karena tersemarak di orangnya ngajalankan syariat gade, tapi kadang-kadang cer apal ilmu nak. Itulah orang ceroboh nak. Seharusnya mah di kitab talim talim gitu. Ulang wakak berani beraktivitas, ulang wani kalengkah ken suku salengkah gih lalu cer nyaho karena ilmu nak. Orang mah bes praktek di hula mau gade, tapi ilmu nama cendik haji. Kadang-kadang orang terjebak karena riba, gara-gara tengah haji. Nah, di dia orang mereka bahas tentang riba, ya, tentang gade. Kuma yata gade, enak te, waya sih murah-murah. Bisa sah yata akad gadai menggadai, tentu nangkep dengan ijab dan kabul. Kan sebelum jauh, orang perlu apa pula definisi daripada gade? Non si gade. Wa huwa ja'alu 'aynin yajuzu bai'uha wa siqatin bidainin yustawfa minha 'inda ta'dhuri wafa'i. Ari ngaran gade eta adalah ngajadikeun ayen, ngajadikeun hiji benda yajuzu bai'uha anu mana eta benda teh boleh dijual. Sawah bisa dijual. Bisa, berarti sawah endah digadekeun. Emas bisa tadi jual. Bisa, eta ge bisa digadekeun. Mitoha bisa mau dijual. Bisa. Bisa bae. Berhubung mitoha mah bisa dijual, langsung digadekeun. Sewakeun bae teh. Ieu mah main gadekeun bae. Kecuali jadi kafil kebabna aya. Namun kafil mah endah jadi penanggung jawab gitu. Itu ada, hei reseng, kutangan tah minat tu abah, tenang, lamun terkabar abah untuk menjawab, bisa kita mata kapil karena, tapi lamun digadekin mah bisa itu, karena tidak bisa dijual, lamun abi pun bisa dijual, amat bisa dijual, berarti sah digadekin ya. Nasi lo, bisa nasi lo, bisa, amat si pacung lah. Fungsi nanam kita kata gadean. Wasiqotin bidainin tujuan teh ya fungsi teh pikir memperkuatkan hutang. Jadi orang misalnya hutang ya 20 juta cek nomor hutang teh ya ayo kita terpercaya kasih ya nah ini jaminan alamun terkabar kayak oh tuh ayah sawah sakotak nah itu karena sawah sakotak gadean anu tugas teh anu fungsi teh pikir memperkuatkan hutang yustaufa minha bari bisa dibayaran eta si hutang teh minha tina eta bedak lukulan digadekeun inda ta'dzuri wafa'i ketika orang kesulitan bayar hutang. Jadi bayar hutang eta kudu kitu sabenerna kudu aya masa waktuna. Cek Jakarta coba aing hutang duit 50 juta. Lain aing teu percaya ku maneh aya teu jaminanna, aya teu borahna, aya teu gadeana cek. Oh ayat tuh sawah sakotak. Lalu nak kira mayarna, mayarna misalkan ke tanggal hiji mulud, misal. Tak ketika datang tanggal hiji mulud, waduh cek orang jadi duit tuh. Di mana ya mayar hutang? Makan tuh sewaktu bayar. Jawab datang lagi si jahit. Mana hutang kita apa di bayar kuari? Tahu perlu jadi mayar. Bayar tak boleh kok. Anu digadekeun teh terjual. Lamun leuwih tina hutang atuh kembalina jeung si bakar mah hutang teh. Lamun pas atuh bikin kami kasih gaet. Lamun kurang ya tinggal nambahan seuting di si bakar. Eta fungsi daripada gadean. Jadi memperkuatkan hutang anu bisa dibayar atas si hutang teh ketika ya, bisa dibayar atas si hutang teh ku benda tersebut ketika orang sulit untuk membayar hutang teh. Jadi kita kan kedua belah pihak dan dirugikan. Iya mah kadang-kadang hutang ke orang asal ditagi kan galakan mau dihut jadi tagi ngajak duit segala itu lah amin tak saya ali agak marah pi
Waalaikumsalam barangnya benang hijau, enak tuh digadekin. Menekan emas, perak, kurang hijau emas. Kata tangga, coba hijau emas 100 gram ya, jenon, tek digadekin. Kita boleh nanti. Ayah dina sohibah beli bagenoknya. Wayasimuni aratun nakdi lidalika sah urang teh nginjem emas atau napi perak lidalika tujuan teh pikeun digadekeun al aujah cekawal anu lebih unggul. Cuman aya salah. Fayasihu rohnu mu'arin bi'idni malikin. Maka sah ngagadekeun emas anu beunang nginjeum teh tapi ku ayana izin ti nu boga emas. Eta ge aya syaratna. Pertama kudu aya izin heula. Jadi orang misalkan nginjeum ka Ki Umar, cek bakat teh, Mang Umar nginjeum emas geura 100 gram bae. Jeung naon? Tek digadekeun. Tah jadi hopeus kali teu digadekeun mah. Dan si kadek pilih-pilih orang ya, ulah sampaikan salah jelma, mulai dah kena mas saing liau. Tak izin, eta boleh masnya digadekin murah. Murah ngutang, eka seseorang. Misalkan 100 juta dengan murah, emas 100 gram padahal udah hijau. Ngan salah, bisarti ma'rifatil murtahini. Bisarti ma'rifatihi al-murtahina. Dengan syarat mengetahui nasi Umar anu buka emas teh al mutahina karena jalma anu dari bagadean. Jadi kudu kieu teh cek si bakar teh Mang Umar wau kan ka Mang Jaen kulak kieu ka gadean ka Mang Jaen iya mah teu wau makam teu wau kudu kenalan heula dibawa kurang samprokeun tai di mana kurang dia KTP nak kurang tahu ke lalu semua mengira oh si Jaya Tia oh, tak kudu gitu jadi lalu tenyamun main tas si Umar nak kan si Jaya tidak bisa digadikan kadinya kudu wau aja lah jadi tak kudu wau karena jelma anu oleh kena lima gadian nanti ya wajib sadar ini itu yang jenis kutang nak kutang ini berupa tahu lalu berupa uang teh apa uang itu lalu berupa hutang nak misalkan tanah. Ya tanah. Wakon wakon lalu jeng nominal laku apa? Hutang mana dia? Maka aku mana kasih jaya? Hutangnya berupa uang. Sabaran nominal lah 50 juta atau 100 juta pun gitu. Kau dinyak gue. Oke pak, aku si Umar dipertimbangkan. Be, hutang lo gede tinggi amat. Wah enak ya, asal mau kebayaran. Oke enak, mas aing urusan sama kajual. Kena ya pertimbangan mana? Itu mah kesenjangan mual, kes kenal. Jadi kudu wau bela kan orang yang kenal lima gadean. Terus kudunya mau jenis kutang, jenis kutangnya, terus ukurannya sama raha. Mulai, mulai ya. Jadi tak kan, namun benang injem ya. Tak boleh kuma. Urang mah kalau mau ngagadekeun nya bisa ngagadekeun motor. Eta motor bisa disimpen di mana ge? Nek dicekel kuno ngahutang mangga jabah nu bubada ieu. Atawa nek dicekel kuno hutangan sebagai borah ieu bisa. Ngan ieu sinu ngagadekeun tah. Jelema nu boga motor na atawa nu boga sawah na. Beunang teu ngalap manfaat. Karena barang gadeana, lamun motor tamen taekan, lamun sawah tamah ya digarap, lamun kelapa tamah di alam. Benar kita tak kudu ngagadekeun. Lain kudu ngagade, pilih kudu ngagadekeun ieu mah, lain kudu ngagade. Benar kita aya dina sohibah genep tilu. Teh ngasok-asokan bae. Kapake urang heula. Sohibah. Boleh mengagali kan, mau buka milik nama ya, luar dua puluh. Dan tadi panggilan buka milik.
Waya jujur lahul intifak ubir nupubi wasukna la bil bina iwal mursi. Benar kajalma anu ngagadekin yang sipakar pengagadekin motor misal. Benar tak sipakar al intifaku ngambil manfaat bir nupubi dengan cara kumahin ditaikan. Misalkan disimpenan dan dimana bagi ya dah. Misalkan disimpenan di Nusri Jaya dan lalu tangan mainan. Nges Mang Jaya motor tenden di Mang Jaya bayar. Nah, mana nak sampai misalkan datang kan itu. Kurang nak sampai juga. Boleh tak? Anu gak gadekan make karena motor dengan cara ditaikan. Buat sukna lalu berupa imah, tapi lalu digadekan. Tak kurang gak gadekan imah, kan Mang Jaya nya ngamutan duit 50 juta, borahna iya imah. Eta si bakal boleh ngisi imah tersebut. Anu dilarang ke mana iya ngabangun. Misalkan anu digadekan berupa tanah. Tapi mana katanya ngabangun didinya? Nah sebab nah itu tanah kan ketiga ke, lamun di belakang bangunan kan mulai asup penegadian, dia akan naik tanah, dibangun pula, pasti ketika dijual ribet kena, mentak ku agama dilarang lamun ngabangun mah, atau lamun berupa sawah berupa tanah, eta dilarang pelakan, tapi setiap melaknya, pokoknya kalau lamun dipelakan misalkan tanpa mahoni, buku orang agak deket tanah, kalau digadekan tanah nanti akan, dipelakan mahoni kurang, ngapain namun bisa bayar hutang udah dijual kan tanah sedangkan main apa ini mau pelakain cina di luar gadean ribet ke urusan lah mentak tubuh yang dipelakan mah karena non bisa mengurangkan karena harga si tanah teh ya gara-gara ayat pelakan anu bisa teka gadeke. Nah laukan dan dainu mu'ajalan waqala ana aqla'u indal ajali falahu dalika. Tak cek tadi kapan tebenan di pelakan. Tak lah muntah kebutan nah mau ajal di tempo masih kena gila. Misalkan setahun kene cek si bakar tak berhubungi sawah nganggur nyangel kene kubuat di pelakan ya baik. Bukan ayo kan kapan di pelakan pare. Lantaran pare mah kan paling sebar bulan. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan ini kan panen di alam. Itu kan tenang. Karena tetap permanen dirinya nah. Tapi lah bakal nah sampai iya mah umur natal sampai ke karena datang waktu mayat sedekah berlipat pan kudu dijual sawah sedekah cek mana para nama mereka gak deken dia tahu tentang pelakai hanya lanjut kena nggak pernah ada tesis sawah gara-gara ayah para yang teh anu bisa betah kemudian di pelakar namun bakal nyampe karena datang waktu mayat tapi lamun tidak kena emak lanjut mana janji bahwa sebelum datang karena waktu mayat umur dicabut tapi pohon itu ditual lamun para teman digebot eta mah boleh. Etak kuno gak gadekin, lain kuno gak gadek. Ini mengolah dan berpuasa. Mengolah dan pelapat. Hari itu etak manfaatan barang gadean, hak sahak. Jadi kan motor ayam manfaat akan ditaikan. Lamun sawah kan, lamun kelapa tema kan buah data. Manfaatnya, etak sebenarnya muka sahak, hak sahak etak. Anu ngagade apa anu ngagade keun? Dina Sahifah 57. Lamun tanpa dalil pan ye. Pada bohong. Mun dicepi mah dia poe geus digade di alam we poe buahna. Ya jadi buah segala macam. Tadi nanya ada. Mungkin kucuk lebih ya, kalau ditebusan ya, jadi ya. Li'ana manafi'al marhun, li'ana manafi'al marhuni, kasukna dari warukubid dabati mustahiqotun lirrohini. Karena kemanfaatan-kemanfaatan barang anu digadekeun. Lamun tangkal kelapa digadekeun buahna kan eta. Ya. Kemanfaatan. Lamun imah ngisina kan kemanfaatan eta. Tak kemanfaatan barang anu digadekeun model ngisi rumah atawa lamun kendaraan mah ditaekana eta mustahiqotun lirohin. Eta dihak dimiliki dihak ku rohin anu digadekeun. Lain tu gade. Satu orang cepi, cepi ta. Tiga apa? Jadi etam bukan kan? Etam jaminan doang ya.
pokoknya mah anu pas meta gadai menggadai di dalam masalah barang jaminan dua bank pihak bank itu bagus ya ta. Ketika lo minta hutang misal cena 50 juta dengan hutang cek itu kan mau diinjaman itu kan udah jaminan kan karena taruh kan cek bahas tapi kima gadean atau nanti borah jaminan nah jaminan nak oh itu tanah pula sehektar berat namanya mana sertifikat nak diambil dicek kemana nah, kalau kasih oh benar enggak lepas kemanfaatan mah bukan gitu ya dua puluh gak gadek ya kemana nama jadi jaminan doang ketika teka bayar kita langsung diblokir itu kan dia disegel jual blokir yang lain disita mah disita di gitu doang kita kita mah jaminan mah kan salah nana pihak bank ayah bunga setiap bulan sekian persen eh tarifan kan iya ada di urang mah ada utang masak itu bayar loh persentase tapi iya di kakeknya barang gadean kan aku pucuk-pucuk pan kalapa bea. Padahal mah eta boga anu ngagadekeun lain boga anu dari bagade eta mah jaminan doang. Salahna di urang mah ngutang mah eueuh kuan. Nah, terus di waktu nek tanggal bae bayarna. Gampang di bae. Gampang di supaya kita kan kayak pas datang waktu bayar ditagih, tuh kan duitna. Nah, tadi teh yang barang gadean teh dijual. Ulah kok eta geus digadekeun. Jadi gue udah perjanjian di tanggal atas putih ya. Karena menginjam itu kan kebun lapang dari tuangan lo lah. Menurut gue kayaknya mau pengingat ya Pak Ustadz ya. Mau pengingat? Coba kok orang gue udah tanya. Tapi ada naik pemajikan lo telepon kok? Halo. Misalkan orang gak gadekin kelapa 10 batang. Iya. 10 batang misalkan 10 gram lah misalkan ya. Nah jumlah harus 10 batang itu hajar ku gelap misalkan gua atau nasi tilu rumah itu ku gelap itu tanggung jawab saya itu apa orang anu ngagadekeun kudu rumah itu gitu apa hak itu anu ku gelap itu hak anu ngagadekeun apa hak anu ngagadekeun itu mau buka anu ngagadekeun jaminan doi ya jadi hutang mah kayak nanti bisa lunas palingnya kayak nyiar di mana baik kayak sedangkan termalena hasilnya berkurangnya anu nggak gade ya hal hasil itu mah gade nak sebenarnya pan anu nggak gade ya untuk ayah nggak karena kemanfaatan tanggal kelapa main nama nggak utangan ya nggak jaminan eh tapi sih ke suatu saat nek waktu nama ya itu ya nek tinggal lagi kayaknya nek tinggal satu angkal tak misal kan jadi sama bulan dua angkal yang penting mah jaminan gitunya penting mah ayah tunggu nggak tak kumala mau berupa kebo kurang digadekan nih kebo ayo ngehutang duit cepet 10 juta tah mau guna kebo lanjut mulai kebo dan ditenden di mana musabah beta mah nih ditenden di nunggak gadekin maka atawa nih ditenden di nunggak gade ternaon lanjut kumala mau marah bana sah tetap anu marah bana mah anu ngegadekin ya bukan aja jadi kayak mana bawa isu-isu maka kebon di angon dikombong, kayak atur gendri, kayak atur jaminan dia sama anakan laju, kumacan aja kumacan buka kandang cek anu ngagade nantinya atur mie ada tanu buka nah, jadi tungin kandang jadi tanggung jawab si Rohin anu ngagade ke terkait biaya-biaya barang gadian teh tina marabana, tina minumana, ngin kandang, nah segala macam nah eta tanggung jawab anu ngagade ke karena memang buka balena kan eta mah dijamin ke doang. Nah itu hanya kalau misalkan ngasih lima hanya bet dan enak, mau enak dan dia masuk penjualan dengan kan. Cuman beda dengan yang terjadi di ayana punya. Manfaat tu dengan buah kelapa. Tapi ada manfaat kamu. Ada tak ada? Karena yang ada datang je lah yang dia. Tuh mana tu? Kau. Kali nak kali buah naik, panas salah buah adalah. Contohnya, jom kamu tu mana tak ada manfaat? Take kalau iya dah tak merata-rata begitu ya, kegali bantuan ayah anu ikhtilaf ya ayah ikhtilaf, jadi anu gak menangkan, anu tengah menangkan di nama sana tau iji ya ikhtilaf jam'un min masyayikh syuyukhina finnadri muqtaridin malam mu'ayyanan limuqridihi ma'da ma'dainuhu fi zimmati faqala ba'duhum layasihu bi'annahu ala hadal wajhil khas Lair kurbatin, bal yatawas talubihi ilan hibban nasiah.
sekelompok ulama tina guru-guru kami eta memperselisihkeun dina masalah nadarna jelema anu ngahutang. Jadi si Bakar ngahutang ka si Jaet, "Ed, aing ngahutang cepat sabar duit 50 juta." Ngan cek si Bakar teh, "Kula nadar. Selagi ieu hutang encan kabayar, kula mah nadar setiap bulan arek mere sembako ka Mang Jaet." Kan gitu nya, nadar eta mah. Kula nadar, pokoknya mah selagi hutang canta bayar 50 juta. Kula mah nadar setiap bulan rek mere sembako ka Mang Jaet. Eta istilah para ulama, cek sebagai ulama cenah. Teu sah. Naon sababna? Karena kan gara-gara ngutang mana? Nadar rek mere sembako setiap bulan. Atuh lamun tos kitu mah cara lain ibadah kan teh. Gara-gara eta bae aya hutang. Sedangkan nadar mah kudu ibadah. Jadi definisi nak itu an-nadru iltizamu muslimin mukallafin rasyidin kurbatan lam tata'ayyan. Jadi ngaran nadar eta adalah ngawajibkeun dirina seorang muslim anu akil baligh, mari geus rasyid. Geus rapih dina ngagolongkeun hartana, rapih dina agamana. Ngawajibkeun dirina kurbatan kan hiji ibadah, tapi ibadahna lain panu aen. Eta mah nadar rek ngalaksanakeun salat dhuhur, geus sah. Karena perlu lain kan mah dan nalar kan wajib ya. Kuduna sunnah atau lamun pandu pandu kipayah. Endah eta mah dinadarkeun. Eta mah panen ibadah masalah kitu mah aing nadar rek mere sembako setiap bulan ka Mang Jaet. Selagi hutang can kabayar, tu aya selagi hutang can kabayar ye. Lain ibadah ka mah berarti teu sah nadarna ceuk baduhum. Eta mah justru menjerumuskan manehna kana riba. Mana riba nak? Pakulu kordin jarum manfaatan bahwa riba setiap hutang piutang am narik-narik kan manfaatan eta riba hukumnya. Kurang na hutang tu 50 juta. Di hutang antar si Jaet, si Jaet nak ambil manfaat dan non. Tadi tu ya, misalkan sembako tiap bulan riba eta. Cek bandu hubli mah, apa model gitu? Iya, balik sah eta mah. Nah sebab nak minta. Cek dia wapa la ba'du hum yasihu bi annahu fi muqabalati hudusin nikmatir ribhil qardi ini tujiro bihi au fihi difa'u nikmatin al mutalabati yakni nikmatil mutalabati ini taja li baqaihi fi nikmatihi li isarin au infaqin wa li annahu yusanu lil muqtaridi ay yarudda ziyadatan amma qataradahu fa idza tasamaha bi nadrin in aqada wa lazimatu fa huwa hina idzin mukafa'atu ihsan la mustatul riba id huwa la yakunu illa fi aqlin ka bae cek nu hiji deui mah atuh sah cenah eta nadarna hartina terlibat tanaon lamun mana setiap bulan mere sembako ka si Jaet anu ngahutangan teh 50 juta naon sababna eta mah sembako tiap bulan eta mah karena ngabales ngabandingan karena kanikmatan iya kanikmatan untung hutang jasa anda yang datang hutang 50 juta dipakai dagang mah si Jaet ayo untungan ya karena dagang mah standar nah dagang kita pasti ayo untung misalkan 50 juta di bulan untuk dagang atau pasti ayo untungan tak berhubung kurang hutang atau menang untung menang tenang untung gegera kurang dibalas kebaikan untung teh ya, dengan cara sembako tiap bulan atau ibadah karena jadi orang dianjurkan gitu ya. Aufi ini pak nikmati ilmu tolabah atau si sembako teh dijadikan senjata kurang pikan menghalangan supaya lebih tagih. Ini kita aja dibakoi, namun memang orang butuh bahwa hutang wajib dibayar. Nah sebab nak tegar dibayar ni sari orang nak tegar duit baik. Aduh cepuran main hutang itu lu main duit. Atau orang teh ayam ayam duit dimayar cuman butuh kene jeung kepentingan orang misalkan infakin pikeun nganampakahan dirina tah atau pikeun nganampakahan keluargana ayam ayam dimayar tapi kitulah orang butuh kene jeung nganampakahan urang jeung keluarga akhirnya tegal dibayar. Nah dengan sembako setiap sabulan sekali eta kan modal ditagih ku itu lah listing modal nagih cenah jaminan sok dibayar sembako tiap bulan. Wakarum. Wali anahu yusanul muktaridi ayat udah ziyadatan.
Bahkan sebenarnya hukumnya bagi jalma anu ngehuntang eta mulang benawan ke mayar nama pun lebih sunah. Tapi diakankan eta mencelakat serangannya gitu. Urang ngehuntang misalkan 50 juta ketika mayar orang ada duit atulah 50 juta tadi tambah aturan 50 misalkan 50 biji juta gitu. Ngerti cing, ngerti. Iya kan. Siap. Karena dina aturannya gitu pan. Wa idza fi'tum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Lamun urang diberi hiji penghormatan, maka kurang kudu dihormati eta jalma dengan yang lebih baik. Atau minimal kembalikeun modalna. Minimal eta ulah sampai dikurangan mah. Lamun bisa dilebihan atau teu bisa modalna kembalikeun. Eta ge urang dibutakan bisa 50 juta. Maka itu luar biasa kebaikan ka urang, penghormatan ka urang. Atau dibalikeunna ulah sakit kebaik tambahan deui kurang. Berupa apa? Berupa duit, berupa kado ka sakarung. Nek berupa misalkan rambutan tah pokoknya mah kudu aya tambah pikir ngebales itu maka cek pendapat lo iya mah tentu mah hari nazar gitu mah tapi ya masih ngeri nya ayah ikhtilaf sedangkan al-khuruj bin ikhtilaf mandubun al-mustahabun menikah itu orang yang tidak ikhtilaf berhubungan dengan haram ke justru itu mah riba kena izin al-ibadah si'ah terus belum ulah daek kurang ketika ngaku tangan itu nazar bahwa setiap sabulan sekali air rek mer sembako lah itu berarti karena ikhtilaf ayat yang ikhtilaf lalu kira diakad kente disalkan dijanjikan itu diakad ya mungkin kaprahnya ya jadi nggak jadi tradisi teman nggak jadi kebiasaan di masyarakat bahwa ketika orang ngagadekan daek kena ngagadekan sawah opat otak duit 50 juta cepat kurang dari 50 juta laju sawah kan jadi jaminan sudah kita diomong dari akad bahwa iya sawah kaman kaman patenak waik cek bunga gade tanya atau cek bunga gade tanya itu kita diomong-omong taik cek bunga gade ke sawah 4 kotak ku duit 50 juta ku nang isuk-isuk di galak ya memang sekaprah gitu ku nunga gade tanya kudu ngadari di dalam kumena, jadi sekaprah. Tak tahu mana mesti tradisi. Apakah kita kaprah antya? Sederajat kejeng syarat, lalu sederajat kejeng syarat pun jadi riba, kena. Jadi kita asbah wa nadhir, sohiba kena 7 ayat. Masalah kia, minha law amma fin nasi, i'tiyadu ibahati manafiqin rahni lil murtahini, fahal yudzadu manzilata syartihi, hatta yapsuda rahnu. Kalau jemur lah, wah kalau kefal naam, jadi ikhtilaf kene. Lalu apa seandainya nges umum, nges menyeluruh, finansi di kalangan masyarakat, iktiadu ibahati manafi irohni. Tradisi nggak boleh kan ngambil manfaat barang gadean. Lil murtah ini dibolehkan ke kajal ma anu dari pagadean. Jadi si bakar ngagadekeun sawah 4 kotak ku duit 50 juta kasih duit jahit tas si jahit ngambil manfaat karena sawah tadi garap ke manehna lamun kalapa pertama di alam tapi lain diakadkeun lain dijanjikeun di dina waktu akad geus kaprah doang teu ngomong deui di alam bijak kaprah bener dulu eta pertanyaanna pahal yunzal manzilata syarti apakah eta sederajat si kaprah teh setara ke jeung syarat sehingga lalu memang setara hatta yang sudah lo merusak penakan gadena cek jumhur ulama lah itu cenah seterajat berarti lamun teu seterajat mah eta ngalap manfaat ya jeung teu diakankeun ieu teu disyaratkeun ieu tapi cek imam kopal naam oh eta seterajat cenah jadi lamun geus kaprah kitu si barang gadean tadi ambil manfaat kudu ngagade eta berarti sarwajeung mengsyaratkan ketika akan dan tetombolnya gitu kita ngomong sederajat doang itu berarti itu benar cek imam kofal mah cek jumhur mah tidak naon berarti lam cek imam kofal mah ulah iya gue masih ikhtilaf lagi mislah lam nuanian bising pas cek imam kofal pan sederajat ya masih riba cek aida al-khuruj bin ikhtilaf man dubun al-mustahabun keluar dari ikhtilaf itu sunnah hukumnya dengan lam hayang anu endah makia ya, kita ikhtilaf ini ya. Waqala syaikhu masyaikhin al-allamah al-muhaqqiq Atun Badawi telah berkata
guruna guru-guru kami, yakni Al-Allamah Al-Muhaqqiq Ton Badawi. Cek Syekh Ton Badawi ngebahas bima ila nadar, ngebahas tina masalah ketika nadar al-madyun jelema anu ngahutang. Si bakar ngahutang 50 juta. Lanjut nadar, lidah ini nadar kanu ngahutangan teh. Manfaat al-ardi nadar teh karena kemanfaatan tanah almarhumunati anu digadekeun. Jadi si bakar ngahutang duit 50 juta ka si Daen. Cek si Daen, naon gadeana, naon porahna, naon jaminana, tuh sawah opat kotak. Nah, lanjut nadar si ya, tanpa dititahnya kusi ya kusi Daen, tanpa dijanjikeun, tanpa diakankeun, sebab itu dina akanna. Aya kula narima kana ieu gadean asal manfaatna eta sesawah kukula, asal digarap kukula. Tapi itu eta bagus bae kula pangahutangan tah 50 juta. Eta berarti sawah jaminan aya 4 kotak. Heuh, cenah geus. Mana sih? Mana nang geus beres tah akad kitu? Celtuk bae nada. Dengan inisiatif sendiri ta mah tanpa aya perjanjian, tanpa aya persyaratan. Bahasa lagi ya, cek mainan. Kula nadar, pokoknya mah eta kamanfaatan sawah pikeun Mang Jaen. Mudah tapa kok idaen, salilah hutangna caka bayar. Pidi mati pasti kena aya dina tanggungan kula. Tawalla diwaitihu limut akhir ashabina al yamanina ma wasrihun fi sihati. Nah, cek kaol anu kukula ka panglima cenah cek se Aton Badawi bagi ulama-ulama anu mutakhir orang Yaman mawas lehu fisiah itu jelas nasah. Sah-sah terempat wakil itu wabi berkat fabidarik Syekhul Islam Muhammad bin Husain al Umat. Di antara ulama-ulama anu mat wakil kos itu mawas sah, yaitu Syekh Muhammad bin Husain al Umat, oke al Alama Husain bin Abdul Rahman al Ahdali. Jadi lamun hayang mah orang tak itu, orang mau be anu ngagade nanya anu ngutang anak. Tuh pikiran anu lawan lawan nulungan pekadinya. Jadi tujuan yang utama mak itu ya ibadah. Awalu alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah dalam urusan kebaikan dan takwa. Eta maturkan dan hutang butuh ke orang. Ketika orang ayah kes dihutang ke orang. Sudah kita ayah pikiran ayah ngambil manfaat kena barang gadean itu. Nah itu cerdas. Anu ngagadek dengan teh, anu ngahutang dengan teh. Bang Jaya dikulapan nadar ya. Pokoknya pas saya ngahutang cangka bayar, eta sawah kemanfaatan lah mangga pikir Mang Jaya. Akhirnya itu wajib si kemanfaatan sawah itu kudu kusi Jaya salah cek kebayar eta mah ternyata ke situ mah ada orang gak ada yang diurang semua itu akan dan akan itu pake akan akan aja sebenarnya anu mau tangan nanti ya anu ngomong anu mau tangan lah mana anu mau tangan jadi sebab kebuah nanti sebenarnya suara non gawa dan sebenarnya berapa itu berarti riba pas itu mah jadi kula tangan tangan bisa 50 juta tapi kalau aku balik di Allah atau sawah aku balik di Gaza itu mah riba saya nak kerjanya kecuali kan buat kebonden ya nama sopir saya tidak cerita bayar mah jadi cuma mau mengalami warna atau riba ya itu mah merek berarti kalau mau gak itu ngomong lagi namun dia kurang misalkan itu jaminan nges beberapa minggu bisa ke datang kayak gimana pula yang kalapa ya kalanya itu mah karena mental lah mah minta ya kamu diberi atau alhamdulillah kamu diberi lo maksa diberi tuh maksudnya ya digade kok ya kan digade mah jaminan doang udah diambil manfaat sedangkan lampu orang dengan hal riba bahaya walaupun harus diharapkan jelas-jelas wahlum mahul bayna wahlum mahul riba Allah kalau harus diharapkan karena jual beli sehingga harapkan karena riba maka di hadis pemakan riba itu dosa itu seperti berkosa ibunya berkali-kali sekali bagi panulangnya jijik nggak dengar kok mau teman berkali-kali dan juga kayak dibakitkan di alam kuburnya ya tak kau batu syaitan lebih dalam mas seperti keranjingan setan jadi gua mau kesandingan gitu nggak rasa kedepegan eta gara-gara orang nggak ada halan riba kita kelamaan orang terjerumus kena riba tahu batak itu kurang lepaskan kamu pernah tema orang kamu geger tema kuari ya
dan gade, tapi gitu karena waktu akadna tak kuat di tangan misalkan 10 juta tapi eta kelapa buahnya kukulan di alaan eta berarti di akadnya yang disyaratkan kemanfaatan eta eta jatuh karena riba karena hadisnya tak kudu kordin jatuh manfaatan fahuwa riba setiap utang piutang anu dari tarik kemanfaatan eta riba ulah kudu buah kelapa apa ulah kudu ngagarap sawah apa ngomong kia be orang tak kau yang ditutangan siap 50 juta kan wae tentu kebon aing kecangannya eta esarat aya manfaat kan gara-gara ngutangan aya manfaat non nyangan kebon eta ge sanggup lagi pak karena jadi ikhlas gitu nya anu iya na anu di hutangan nah sana jadi ikhlas jadi ikhlas ya oke jadi utangan gitu misalnya sana jadi mana senang tapi tetap eta ngarana praktek riba itu di pulang gadean pulang atau oke lah tang aing ngutangkan 10 juta nggak oke dia lama bayar kayak belum nanti banyak hantar kayak lari luit kayak lebih hak 100 ribu bisa ke riba katanya karena harus disyaratkan di waktu akan aing tahu orang kia tak aing ngutangkan kalian 10 juta berapa orang bayar cek orang tuh aing sepuluh ya sedih injeman kebutuhan tak hari tak oleh yang lebih luit ini orang di beri kurang 500 ribu jadi 1.500.000 atau cerdas karena calakan karena bagus tahu terima kasih tapi lo mau gitu ya misalkan minjem duit 10 juta ayo dia naik seberapa lebih hana dari 10 juta tadi banyak riba karena tujuan daripada hutang utama kita adalah tadi itu ya nulungan dalam kebaikan oke keuntungan orang apa hal di akhirat lain di dunia tapi di akhirat itu orang dua atau terbutuh rasa kalian pernah ditekan lain nulungan pada lengan Ustaz Nana aku ngomong-ngomong nak pinjam duit ya nak bos nuri. Ulah yang dilebihan yang meminjam. Sudah ada apa sama Sandi? Kredit ya kreditnya. Terus terjadi kredit motor. Oh, karena menurut aku bicara tok kredit mah gitu ya. Daya ribanya. Menurutan udah datang ke Solo ya. Bos, saya kredit motor kredit. Jauh juga. Per bulan berapa? 700 berharga. Datang daya riba katanya. Daya. Soalnya gue harga. Kalau harga mah, tadi itu ya karena kulu kodin jalur manfaatan Pak Bahima. Gara-gara di hutang kurang. Bukan tanah cek mana 20 juta. Kurang berang di hutang kurang di kredit. Jadi 25 juta total lah. Berarti kan ada manfaat gara-gara kehutangan ngambil manfaat mana jadi mana kehutangan ngambil manfaat riba menurut itu udah mau ngasih ribet ya orang mau ngomong-ngomong benar-benarnya orang lama kurang udah buka seluruh kudu nakir kurang buka dua tempat di hijik kamarnya di hijik kurang nyawa pegawai lah kasirnya ya di dia seorang di seorang kayak dia khusus kontan dia khusus hutang mungkin lamun ini kan khusus non hutang ini khusus kontan kan datang kan dia si konsumen coba kalau ya hayang mesin motor tapi kalau mana cash ya ih hutang kali mah dia waktu paling itu oper kan dia kan dia mah khusus cash kan nah terus dia mesin motor iya harganya 20 juta jadi itu oke ayo dong kan dia misalkan kalau kan kredit motor ih ini mah tengah dari mah kredit mah tuh paling itu per kan dia sebenarnya dia kredit 25 juta entah itu mah kalau mau lebih kan 20 juta tapi kan tidak akan betul air dua harga jadi pokoknya mah rumusnya gitu lama kurang ngaku tangan kabar pun ngambil manfaat apapun bentuknya dan berupa uang tak dan berupa barang dan berupa manfaat non baik entah riba jadi kudu nama orang yang ngaku tangan entah bisa keuntungan karena Allah ulah ayat naon-naon layak imbalan naon-naon eta mau ngambil imbalan gara-gara orang kehutangan eta riba entah tentu setiap kredit eta riba lamun aya ngomongkeun ulama kredit haram eta gara-gara praktek naik rata-rata gitu kredit setiap orang kredit pasti ditawaran harga kontan harga kontan ya sekian harga kredit sekian akhirnya cek orang lah harga kredit baik tuh jadi lebih mahal kena kontan itu berarti kehutangan ke orang tapi gara-gara kehutangan ngambil manfaat non jumlah uang sekian
beda jeung kontan. Riba eta urang eta bawa beulina. Naik motor hasil riba, sanajan naikkan seuneu. Jadi nanti kita baik, lampu orang datang ke serum. Coba ya, ngutang, nggak selalu omong, gitu baik. Ngutang motor, seremit, 25 juta. Kalau paling yang bisa nanti cicil ya, perbulan berapa? 500 ribu, hanya sejadi. Nggak setelah kita kena riba. Jadi memang kita ayah-ayah. Kita ayah narik manfaat mana gara-gara dihutang. Mentah mah tadi teh kontan nama sekian dia. Mentah mah sarwa, kontan 20 juta, kredit ke 20 juta, bagus itu mah. Tapi lah mau naya beda, ke walaupun seperak dua perak, itu tetap riba. Ini kemarin mah jarang sih, jarang dua cerita. Kalau jadi mau mayoritas nggak utang. Kalau mau sudah DP sekian, sudah DP sekian, sekarang sekian. Kemarin begitu, jarang. Nah, kalau dah itu di kontan mah. Terasa pemain lah kalau keuntungan. Nanti kemarin untung lah. Nanti kembali ke 500 ribu. Kembali ke bapaknya. Orang cekapkan sakit baik. Mudah-mudahan ayat manfaatnya. Semoga hukum fikir apotitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhabibur ladil kurja syafa'atuhu Allah.